どうしたって一の肩おいレクイエムズキャオリー術式ハウト全集中水の呼吸。Oke, teman-teman, so ya yeah. Di video kita kali ini kita akan mencoba untuk melawan katakuri ya. Jadi kalau kalian nggak tahu, di sini ada kayak bukan secret sih, jadi apa ya? Kayak ada red boss yang cara ngespawnnya sedikit unik. Kalau kayak Blackbeard kan itu kalian mesti cari key kan. Dan di sini itu kalian nggak butuh key gitu cuy. Jadi kalian cuma butuh ngekill NPC. Gampang kan? Gampang kan? Cuma ngekill NPC, iya gampang. Tapi ngekill NPC-nya itu nggak cuma 100, nggak cuma 200, enggak guys ya. Banyak. Jadi ya kalau kalian mau tahu caranya, kalian mesti ke pulau yang baru nih, ke Pulau Candy Island ya. Di Pulau Candy Island, lalu kalian tinggal lurus aja di deket spawn nih, ini kan tempat spawn ya. Nah kalian lurus aja ke situ cuy ya, lurus aja. Jangan terbang ya, jangan terbang. Kalau terbang kalian akan sedikit susah karena dia tertutup pohon-pohon gitu. Nah dia tuh lokasinya di sini teman-teman ya. Nah ini nih Drip Mama, kalian tinggal ngomong sama Drip Mama dan dia akan kasih tahu. Nah kalian kamu harus ngebunuh 500, imagine guys, 500 NPC supaya pintunya kebuka ya. Nanti dia kalau ada pintunya kebuka ada kayak tulisannya dimensional appear atau apa gitu, Mbak. Pokoknya kayak gitulah teman-teman ya. Ya, kalian tinggal ngebunuh 500 NPC ya. Kalau kalian bareng-bareng sama teman kalian ya, kalian farming aja teman-teman kayak gue ya. Gue dari tadi farming terus gue nge-spawn gitu kan, akhirnya bisa nge-spawn dan gue coba dan gagal dajal ya teman-teman. Tapi susah sih emang. Ini enggak bisa solo sih. Ya, pokoknya cara nge-spawnnya kayak gitu dan itu pintunya di belakang nih. Nih, emang rada aneh sih. Pintu dimensional tuh di belakang kayak gini dan kalau kalian masuk ntar kalian kayak pindah gitu cuk. Nih itu kan nggak bisa gerak kan. Nah ini ntar ada kayak tempat tersendiri gitu teman-teman, kalian bisa ngelawan ya. Dan ya kayak gitu caranya. Nah ini masih ada tulisan tuh, dimension has spawned, dimension has disappeared. Jadi kalau kalian ke public ya, kalian ke public nih, kalian bisa sebenarnya bisa tinggal tunggu aja sih. Kalian tunggu di public sampai ini berkurang terus gitu kan, karena di public kan pasti ada orang farming kan. Nah kalian tinggal tunggu aja di public kalau kalian mau. Atau kalau kalian mau di private server bareng-bareng teman kalian juga boleh sih, sama aja teman-teman ya. Jadi ntar kalau misalkan ada ini kebuka, ada tulisannya dimension has spawn. Nah kalau udah tulisannya, kalian datang. Karena dia waktunya cuma sebentar banget, kayak cuma 5 menit sampai 10 menit lah teman-teman ya. Dia akan disappear kayak gini nih kalau dia kelamaan teman-teman ya. Dan kalau kalian masuk dan kalian nggak berhasil bunuh pun, dia ntar ada tulisannya dimension disappear teman-teman kalau kalian kelamaan ya. Dan kalian langsung teleport keluar. Ya, sekarang kita akan coba aja untuk ngelawan katakuri. Tadi gue udah coba ngelawan dan ini kalian tinggal ngelihat aja kayak gimana gue waktu nge-spawn ya teman-teman ya. Dan ngelawan katakuri kayak gimana. So ya, yeah, enjoy. Oke, okay, this is the time. Solo katakuri, let's go. Gila lo, kuat kayak gue. Dimension spawn, imagine. Wih, ada apa lo ya lo sebenernya di sini. Coba kita masuk. Imagine, let's go. Solo nih ga, solo. Let's go. Gak nyampe. Bang, santuy, buset. Dia punya ini juga ya. Oke, okay. Oh, sakit sih. Anjing itu sakit cuk. Chill bro, chill. Anjir, dia bisa kayak gitu, gila. Oke. Okay. Oke. Okay. Gua akan terbang aja ya. Gua terbang. Buset, gua diapain dah? Chill bro. Buset nih anjir, katakuri gila juga cuk. Langsung habis loh, kembu satu gue. Oke, okay. Goodbye bro. Oh shit bro, that's fucking hard bro. Bro, that's hard bro. Bro. Oh shit man. Ah. Apakah mustahil untuk mensolo katakuri? Ini katakuri mantep banget. Ini kayak nanti katakuri ini yang apa sih, buah do awaken tuh kayak skill dia kayaknya guys nanti guys. Kalau menurut gue kayaknya ya. Anjir deh, tapi gue nyerang kayak nggak ada damage gitu loh. Anjir sakit banget cuy, serangan dia gila. Gue bakal pakai blue flame lah. Mampus lu, gue bakal blue flame lu cok. Mampus lu, makan tuh blue flame gue. Oh shit. Makan tuh cok. Bisa, kita bisa. Ih gak kena. Ih kok gak kena bang. Gue banting lu cok. Oke, kabur tunggu. Kabur dikit. F lagi. Gila itu literally darah dia gak berkurang anjir. Darah dia terlalu banget cok. Ini ada ininya gak ya? Ada despawnnya gak ya? Semoga aja nggak ada respon lah ya. Ini gue bakal lama banget sih. Ntar gue bakal gue skip temen-temen ya. Oh shit gue kena. Oh shit. Boleh. Ininya nggak sakit sih. Baratnya nggak sakit sih. Yang sakit. Nah itu sakit tuh. Oh shit itu sakit cuk. Hai bitch. Darah dia banyak banget. Gila gue ditarik nyerangin dia baru kurang seperempat guys. Duh, ini gue cepetin aja lah ya.
Oke, fuck, gila, susah banget, anjir, gila. What but, fuck. Untung gue nge-spawn disini, cok. Dit, cepat terbang, cok. No, cepat. Dia kayaknya gak ada batas waktu gitu, teman-teman ya. Gue masih bisa nyerang lagi, loh. Oke, ini gue bisa terus-terusan, sih. Kayaknya. Jadi, gue harusnya sebelum dia nge-heal, kita langsung aja kayak begini-begini terus ya. Berapa lama, gue gak tahu nih. Oh, shit, man. Gak kena, imagine dia kemana sih. Lu kemana sih, cok? Jangan pergi-pergi, cok. Imagine nih. Bosnya anjing juga. Oke. Diam situ. Kena lu mampus lu. Kebakar lu anjing. Oh shit, that's hurt. Ah. Gua kalau pakai Phoenix tuh kayak damage-nya berkurang loh. Gua baru nyadar, guys. Jadi kalau kalian pakai full body Phoenix ya, Blazing Plumage itu kalian damage-nya kayak dikurangin gitu. Jadi enggak begitu sakit, cuy. Entah kenapa ya, apa emang perasaan gua doang, tapi enggak sih. Tadi gue diserang sama dia baratnya 50, Pak, kalau misalkan nggak pakai full body pinik. Tadi cuma 35. Hah, that's weird. Oke. Okay. Gue baru tahu ya, jadi kayak ada pasif gitu. Mampus, anjing. Sumpah, gue nggak bisa ngeliat dimana, kecil banget soalnya katakurinya. Kan gini enak kalau solo. No! Gagal! Ya, ternyata ada ininya ya. Kayak cuman, I don't know, 8 menit, 5 menit. Oke. Okay. Cuman kayak 5 menitan gitu, coy, ternyata, coy, ya. Anjir, ini gak bisa sih solo, Pak. Gak bisa solo sih. Gak bisa. Ih, lucu banget, ada santai dong, imagine. Ya, pokoknya cara kayak gitu, teman-teman, ngelawan katakuri ya. Dan ya, kalian gak bisa solo ternyata, Pak. Mustahil solo berarti ya. Jadi emang harus bareng-bareng. Emang ini raid boss, anjir. Pasti bareng-bareng. Dan gue yakin banget yang pakai Buddha tuh pasti menang, anjir. Karena dia tinggal auto-click. Imagine gak sih? Enak banget semua pakai Buddha. Gue pakai Buddha lagi kali ya. Udah enak banget loh, sumpah. Ya kayaknya sampai sini ya teman-teman video kita ya teman-teman ya. Jadi ya kayak gitu cara untuk ngelawan katakuri. Kalau kalian mau ngelawan ya cara kayak gitu. Tapi gue tidak menyarankan solo. Seperti yang kalian lihat gue solo gak bisa ya. Setengah darah aja gak nyampe tadi gue. Kayak cuman seperempat gitu hilang lah. Itu gila sih. Jadi emang harus bareng-bareng, namanya Red Boss gitu ya. Dan dia tuh waktunya kayak cuman berapa nih. Gue total rekaman cuman 10 menitan. Jadi ya sekitar, I don't know, mungkin 5 menit. Iya gak sih? Kayak cuman segitu loh, kayak cuman 5 menit sampai 6 menit lah, kayak cuma segitu deh. Jadi cepat banget ya teman-teman ya. Jadi emang perlu bareng-bareng sih. Oh ya, itu aja untuk video kita kali ini. Like jangan suka, dislike kalau enggak suka, subscribe kalau mau. Enggak usah coba, kita ketemu lagi teman-teman di video berikutnya. Bye bye. Ciao.